Ya Kaisang kemarin aku yuk kaget, saya yuk kaget. Ini apa dia secara terbuka kemarin menyampaikan ke saya, ke Bapak, dia ada ketertarikan di politik. Ya Bapak yuk kaget. Mendukung? Mendukung Mas. Yuk kaget sih. Kita Kaisang masih inilah penjajakan. Masih tanya-tanya, yuk kemarin tanya-tanya saya, tanya-tanya Bapak. Ya intinya ya masih tanya-tanya, tapi memang dia kemarin menyatakan ya pengen ya Kaisang mampu lah ya, kalau tak lihat mampu, karena dia mudeng manajemen, dia juga canung tapi belajarnya. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, menyampaikan ketertarikannya untuk terjun ke dunia politik. Ketertarikan itu muncul tanpa ada dorongan dari pihak keluarga. Meski demikian, langkah politik yang bakal diambil Kaisang ke depan belum bisa dipastikan. Bahkan, Kaisang sempat meminta saran dari ayah dan kakak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang terlebih dahulu masuk ke dunia politik. Ketertarikan Kaisang di politik disampaikan Gibran Rakabuming Raka di sela kegiatannya di Solo, Jawa Tengah. Menurut Gibran, pembicaraan itu muncul ketika mereka tengah berada di kediaman pribadi presiden di Solo pekan lalu. Apa yang disampaikan Kaisang sempat membuat dirinya dan presiden kaget. Pasalnya, selama ini Kaisang tak pernah membahas ataupun menyatakan ketertarikannya dengan dunia politik. Namun, Gibran mengakui Kaisang memiliki kemampuan dan cukup berpotensi. Tapi mungkin kemarin ini malah sing kita bicarakan ya, kita bicarakan di meja makan tuh malah Kaisang. Kenapa Kaisang? Ya Kaisang kemarin aku yuk kaget, saya yuk kaget. Ini apa dia secara terbuka kemarin menyampaikan ke saya, ke Bapak, dia ada ketertarikan di politik. Next generasi nanti 2024? Nggak tahu. Ya saya kan baru dengar kemarin, aku yuk kaget, aku tengah pura. Tanggapannya bapak setelah kaget? Ya Bapak yuk kaget. Mendukung Mas? Yo kaget sih. Biasanya nggak pernah ya Mas? Biasanya nggak pernah ya? Ya biasanya nggak tahu ngomong kayak ngono kuwi, aku yuk kaget. Kalau ceritanya sendiri langkah-langkah yang mau diambil Mas Kaisang Mas? Ya ketoke Kaisang masih inilah ya, penjajakan. Masih tanya-tanya, ya kemarin tanya-tanya saya, tanya-tanya Bapak. Ya intinya ya masih tanya-tanya, tapi memang dia kemarin menyatakan ya pengen gitu. Kan kemarin kan kita ajak juga di Solo Safari, Teknopark, Ngarsopuro. Ya ternyata ya di rumah bisa dia, gitu. Di rumah ya pas makan kemarin. Bilangnya pengen gitu tuh. Bilangnya pengen gitu. Ya pokoknya ada ketertarikan gitu ya untuk bangun, untuk ikut membantu. Ada masukan untuk partai mana yang ingin dijajaki Mas Kaisang? Oh itu dari Mas Wali dan nanti biar Kaisang aja yang memutuskan ya. Tapi kalau tak lihat ya koyo misalnya Persis itu kan yang kerja keras kan Kaisang, kayak kemarin KLB, terus yang sampai sekarang kan memang Kaisang intens sekali di situ, dan saya kira ya Kaisang mampu lah ya, kalau tak lihat mampu, karena dia mudeng manajemen, dia juga canung tapi belajarnya cepat.